kali ini kita bakal hunting kuliner. Apakah makanan yang akan kita cari kali ini adalah bakso lobster viral? Saya lupa sih namanya. Yang pasti dari YouTuber terkenal ini membuat seluruh jagat raya netizen mencari di mana letak bakso lobster yang ada di wilayah Bekasi. Ternyata adanya di Cibitung, tepatnya di Jalan Bosi. Nah, kita menelusuri nih sepanjang Jalan Bosi. Kanan kiri. Kalau menurut Google Map, dia berada di perumahan Regensi 2. Yuk, kita cari yuk sampai ketemu. Yuhu. Pasti netizen udah gak sabar kan? Di mana sih letaknya bakso lobster yang viral itu? Sama sih, kita juga menjumpai kemacetan loh di Kabupaten Bekasi. Ternyata juga tidak terhindar dari kemacetan. Banyaknya kendaraan yang berlalu lalang ini membuat jalan kita agak terhambat. Tapi ini udah lancar lagi kok. Ihi. Oke, kita cari ada di mana bakso lobster? Banjir guys, banjir lokal biasa sih. Kalau selokan nggak dibersihin ya kayak gini. Oke, kita udah ketemu nih Perum Bekasi Regensi 2. Tapi ternyata salah guys, putar balik yuk. Lobster viral. Biar lamaan dikit. Bakso lobster viral gitu ya. Itu. Wih, mau wah penuh mau. Oh, pada kesini semua mau. Ya. Apa sih? Tentu nggak ada orang. Aduh, penuh mau kita. Berhenti di sini kan berarti dia pakai map juga mau. Tuh ini nih yang bikin saya serius ya, ini parkirnya sampai sini apa ya, sih kak lumayan ya, jangan gitu dong kalau parkirnya sampai sini parah banget ambil pijakan kaki awak. Udah dekat gak teh nyari sandal putus. Aduh, saya nggak kuat ini kalau parkirnya sampai segini. Apa sih ah? Wush, kita rame nih kalau ada deket aja. Kalau tadi di lah iya benar. Ayo ini lobster ini. Aku bilang ngantrinya sampai begini. Waduh. Viral. Waduh, enak bener ini mak. Ya Allah. Pas orang tuh beli bukan karena enak, karena viral. Karena viral. Ya. Kasih tau aja. Ya udah Ti. Yoin dong. Antri, bagi giliran kita habis. Ayo. Tengok dulu ngacu. Oh iya bener. Ya Allah, langsung bikin itu dia noh spanduk bakso lobster viral. Ya Allah bener. Turun ini enggak kelihatan, Kak. Astaga. Enggak mungkin, Wal. Enggak mungkin. Kan benar kan? Dululah kalau gini nih. Astaga, saking penasaran nih. Beneran berarti parkiran sampai sono. Waduh, Hanazen, kalau begini caranya sih nggak sanggup. Kita sempat bertanya sama salah satu pengunjung yang pengen beli bakso lobster ini. Ternyata untuk sampai depan mereka membutuhkan waktu 3 jam berdiri ngantri kayak begini. Enggak deh, istighfar. Dari nyampe aja udah istighfar apalagi nunggunya. Enggak deh, kita ngalah. Nanti aja yuk cari waktu yang tepat supaya enggak ngantri kayak begini. Nah, jangan sampai ketinggalan ya episode keduanya mencari bakso lobster.
Kali ini kita gak perlu ngantri dan personilnya berbeda nih satu orang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Bye-bye.